Kami jelaskan segenap dimensi mengenai pertuduhan ke atas Najib Razak. PRK Port Dickson tirai politik negara. Dan benarkah SPRM siasat Tok Pak? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani 745 bersama saya adalah Azam. Baik, pertuduhan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang dijalankan serentak membabitkan dua jabatan, SPRM dan Polis Diraja Malaysia. Ia disifatkan sebagai satu sejarah negara. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Datuk Seri Azam Baki memberitahu sebelum ini belum lagi ada kes yang disiasat bersama melibatkan dua jabatan. Pada hari ini, satu pendakwaan bersama melibatkan dua kes. Satu kes melibatkan pertuduhan daripada MACC dan satu lagi kes melibatkan pertuduhan pihak polis. MACC punya kes ada 4 pertuduhan, polis ada 21 pertuduhan. MACC punya kes adalah melibatkan yang dipanggilkan predicate offences, ya, yang dituduh di bawah Seksyen 23. Dan polis di bawah mandi laundry. Saya boleh katakan ini sejarah kali pertama. Kedua-dua jabatan bekerjasama. We are coordinating each other. Dan pertuduhan pun dijalankan bersama. Sebelum ini belum ada lagi siasatan bersama di mana kedua-dua kes polis dan MCC dituduh bersama. Datuk Seri Azam Baki turut menjelaskan mengenai tuduhan baru yang dikenakan ke atas bekas Perdana Menteri. Saya tidak menolak kemungkinan akan ada pertuduhan lain. Against some other people. Yeah. Some other people. Is it related to Najib? I don't want to comment. Datuk Seri Rosman. Peguam Datuk Seri Najib Tun Razak, Tan Sri Dr. Muhammad Syafiq Abdullah memberitahu sebanyak 25 pertuduhan baru dikemukakan pendakwa raya kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan ini termasuk 4 pertuduhan iaitu Akta SPRM menyalahgunakan kuasa sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dengan cara memperolehi wang sebanyak yang tertera di dalam pertuduhan. Dan yang lain semuanya adalah pertuduhan-pertuduhan amlah yang melibatkan tiga macam. Satu ialah transmission yang masuk dalam akaun dia. Ya. Kedua adalah penggunaan dana yang dah masuk. Kebanyakannya ialah untuk diberi kepada umpamanya election, UMNO dan sebagainya. Bukan untuk diri dia sendiri. Digunakan untuk itu. Dia tak banyak duit tu. Jadi saya agak kalau tak lebih-lebih pun lebih kurang dalam 30 million saya rasa. Lebih-lebih pun. Ringgit, 30 million ringgit. Datuk Seri Najib Tun Razak mula menerima dana selepas satu mesyuarat dengan keluarga diraja Saudi. Bagaimanapun, peguam Datuk Seri Najib Tun Razak, Tan Sri Dr. Muhammad Syafiq Abdullah menjelaskan Najib sendiri tidak mengetahui beberapa dana lain yang diterima di dalam akaunnya sendiri. Dana tersebut dah mula sampai 7 kali and it is not small amount. I think it's about 500 million odd duit Malaysia, 500 million odd. Dia janji 1 billion US. Now, lepas dana-dana ini masuk, dia menggunakan saluran, berbagai-bagai saluran, account berbagai-bagai account. Bila you dengan saya terima wang daripada dana sedemikian, you tak akan tahu siapa sebenarnya yang hantar. Sebab pertama, orang Saudi, orang Arab ni, bila dia bagi sedekah macam itu, dia tak mahu orang tahu yang dia bagi sedekah atau dia yang donate. Memang dia tak mahu orang tahu. Jadi dia mungkin hantar mengikut saluran yang tertentu dan you tidak akan tahu siapa yang hantar.
Baik, sementara itu, Datuk Seri Najib Tun Razak memaklumkan pertuduhan yang dihadapinya hari ini secara tidak langsung memberi peluang untuk beliau membersihkan namanya. Kata bekas Perdana Menteri itu, dengan 21 tuduhan yang didakwa, masyarakat perlu faham fakta sebenar dan tidak membuat kesimpulan dengan mudah. Di mana kita sebut sedia maklum, isu 2.6 bilion ringgit telah digunakan secara habis-habisan untuk mengutuk, memburuk dan untuk mencerca, mencaci saya habis-habisan selama ini. Dengan pertuduhan-pertuduhan yang dilakukan pada hari ini akan memberi peluang kepada saya untuk membersihkan nama saya. Bahawa saya bukan seorang pencuri. Dan mudah-mudahan perjalanan dalam mahkamah ini akan berkesudahan untuk menegakkan kebenaran dan melenyapkan isu 2.6 bilion ini sama sekali. Saya suka juga nyatakan bahawa pertuduhan-pertuduhan yang dilakukan pada hari ini terbagi kepada tiga peringkat. Yang pertama, dana yang diterima. Yang kedua, dana yang digunakan. Dan yang ketiga, dana yang dipulangkan balik pun didakwa. Inilah yang saya perlu terangkan. Mungkin ada pihak yang terkeliru seolah-olah 21 pertuduhan ini menggemparkan. Kalau kita pandang sekali imbas, memang menggemparkan. Tetapi kalau kita memahami fakta yang sebenarnya dan kita buat perkiraan, kita akan buat kesimpulan bahawa saya telah memulangkan satu jumlah yang besar sebaik saja lepas PRU 13. Jadi kalau kita ambil kira itu skala-skalanya, kita boleh buat kesimpulan. Dan mudah-mudahan kesimpulan yang memihak kepada kebenaran akan timbul dalam perbicaraan yang saya sedang hadapi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak PDRM dan juga pihak SPRM kerana telah memberi layanan yang baik kepada saya. Saya tak ada masalah untuk melalui proses asalkan saya mendapat keadilan. Saya hendak keadilan supaya saya diberi peluang untuk membersihkan nama saya. Macam mana dengan nasib? Baik, bersama Awani bagi merungkai kes dakwaan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak adalah Presiden Transparency International Datuk Seri Akbar Sata yang berada secara live untuk memberi rungkaian mengenai apakah sebenarnya yang berlaku pada hari ini, bagaimana mungkin masyarakat biasa boleh memahami kes ini dengan lebih baik. Ini adalah baru hari pertama. Adakah selepas ini kes ini akan mengambil masa yang sangat lama? Sebenarnya sudah tentu kes ini adalah satu kes rumit. Yang kedua, kita dapati bahawa kes AMLA terutama sekali adalah satu kes yang baru. Dulu 7-8 tahun ada kes yang dilakukan terhadap dikenakan terhadap seorang doktor dan beliau telah dikenakan penjara 8 tahun dan juga denda lebih kurang 3 bilion ya. Cuma kes ini merupakan kes profil yang tinggi, sudah tentu kedua-dua pihak mempunyai kepakaran masing-masing, terutama sekali dari segi peguam dan juga
bagi pihak SPRM dan polis, mereka juga mempunyai DPP dan juga pegawai-pegawai apa ni pendakwa yang bagus, dan dengan adanya bukti-bukti yang dinyatakan oleh SPRM dan juga polis, mereka terpaksa mengemukakan saksi-saksi pada hari pertama. Itu sudah merupakan saksi daripada pendakwaan. Jadi apabila saksi pendakwaan ini memberi keterangan, jadi pihak peguam bela mempunyai peluangnya untuk menyoal balas. Jadi ini merupakan proses yang begitu rumit, dan memberi keterangan dalam mahkamah ini bukan mudah ya, dan juga tidak semudah yang kita memberi keterangan kepada polis ataupun kepada SPRM, sebab kita berhadapan dengan hakim dan juga peguam-peguam. Selalunya peguam dalam kes-kes white collar crime ini, high profile ini, mereka merupakan peguam-peguam yang mempunyai pengalaman yang banyak. Tapi sudah tentu asakan-asakan yang diberikan oleh peguam-peguam mungkin akan menyebabkan saksi-saksi juga tergoncang. Tapi walau bagaimanapun, jika kita mempunyai bukti yang kukuh dan juga menyatakan dengan baik dalam mahkamah, sudah tentu fakta dan juga keterangan kita akan diambil kira oleh pihak hakim. Cuma dalam proses ini, untuk sama ada menang tak menang, ini berdasarkan kepada kedua-dua belah pihak. Yang pertama, sama ada pihak pendakwa raya ini mempunyai satu kepakaran yang bagus dan juga bukti-bukti yang cukup. Yang kedua, kita juga melihat kepada peguam-peguam di belah sana yang mungkin mereka juga mempunyai pengalaman dan juga mempunyai cara-cara untuk sebagai seorang peguam. Dan juga kita kena ingat termasuk hakim, ya. Hakim juga terpaksa memahami bukan saja mereka ini memerlukan mempunyai bidang undang-undang, tetapi juga mengetahui mengenai undang-undang AMLA, ya, dan juga Akta Pencegahan Rasuah ataupun kes-kes pecah amanah dan juga tipu, ya. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut dilihat. Dan satu lagi, kita nak melihat kepada saksi-saksi lah, sama ada mereka ini boleh dipakai, boleh diterima, kredibel, dan akan ditentukan oleh hakim semasa perbicaraan. Jadi sama-sama kita lihat, sebab kedua-dua pihak mengatakan mereka mempunyai keterangan-keterangan masing-masing, dan juga mereka ini menyatakan bahawa mereka juga bagi pihak SPRM dan juga agensi penguatkuasa, sudah tentu ia menyatakan sebelum mereka membawa seorang yang dituduh ke mahkamah, termasuk bekas Perdana Menteri ini, sudah tentu mereka mempunyai asas-asas yang cukup dan juga bukti yang cukup, dan sudah tentu ia telah diberi konsen oleh AG, ya. Jadi sama-sama kita lihat, dan sudah tentu kes ini akan makan masa yang lama, tetapi dengan sedemikian maka kita boleh lihat sama ada kes itu disabit ataupun dibuang. Jadi sama-samalah kita tunggu, sebab ia akan memakan masa yang lama. Baik, terima kasih Datuk Akbar Sattar, Presiden Transparency International, untuk kerana merungkaikan kes dakwaan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak ini kepada kami, bagi memahami dengan lebih mendalam mengenai dakwaan ini. Dan pastinya seperti kata beliau, ia akan mengambil masa yang amat lama. Dan saya berikan kepada anda kronologi kes dakwaan terhadap Datuk Seri Najib Razak. Pilihan raya kecil Parlimen Port Dickson akan diadakan pada 13 Oktober ini. Dalam pengumuman yang dibuat oleh Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR, Tan Sri Osman Mahmud, SPR menetapkan penamaan calon buat PRK itu pada 29 September dengan tempoh berkempen berlangsung selama 14 hari. Hari mengundi awal pada 9 Oktober 2018, iaitu pada hari Selasa. Dan hari mengundi adalah pada 13 Oktober 2018
pada hari Sabtu. Tempoh berkempen yang ditetapkan adalah 14 hari, bermula pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam pada 12 Oktober 2018. Bagi urusan permohonan undi pos luar negara dan dalam negara, tarikh buka dan tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Tarikh buka 20 September 2018 pada hari Khamis, iaitu pada hari ini. Tarikh tutup 29 September 2018 pada hari Sabtu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas di Ibu Pejabat SPR pada Khamis. Jelasnya, SPR telah melantik Khairi Ma'amul sebagai pegawai pengurus PRK Port Dickson selain menggunakan Dewan Majlis Perbandaran Port Dickson sebagai pusat penamaan calon dan pusat penjumlahan rasmi undi. Kata Osman, daftar pemilih yang akan digunakan untuk PRK Port Dickson adalah sehingga suku kedua tahun 2018 yang dikemaskini sehingga 11 September 2018. Daftar pemilih tersebut mengandungi 75,770 orang pemilih berdaftar yang terdiri daripada 68,486 orang pemilih biasa, 7,268 pemilih awal dan 16 pemilih tidak hadir luar negara. Pengosongan kerusi Parlimen Port Dickson oleh penyandangnya, Datuk Daniel Balagopal Abdullah, dilakukan pada sidang media khas di Ibu Pejabat PKR sebelum ini untuk membolehkan Ketua Umum PKR, Datuk Sri Anwar Ibrahim, bertanding dan kembali ke Dewan Rakyat. Sementara itu, Osman berkata seramai 1,403 petugas dilantik pada PRK kali ini yang menyediakan 39 buah pusat mengundi dan 171 saluran yang dianggarkan memerlukan peruntukan sebanyak RM3.6 juta. Jelasnya, SPR turut membuat penambahbaikan pada PRK kali ini, iaitu dua saluran khusus bagi pengundi berumur 60 tahun dan ke atas serta penambahan petak undi kepada 3 petak berbanding 2 sebelum ini. Katanya, tempoh masa pengundian adalah dari jam 8 pagi hingga 5.30 petang berbanding 5 petang sebelum ini. Selain itu, SPR juga menambah saluran mengundi dengan 26 saluran baru diwujudkan bagi mengelakkan jumlah pengundi terlalu ramai, menjadikannya 171 saluran berbanding 145 saluran pada PRU14. Pengosongan kerusi Parlimen Port Dickson oleh penyandangnya, Datuk Daniel Balagopal Abdullah, dilakukan pada sidang media khas di Ibu Pejabat PKR sebelum ini untuk membolehkan Ketua Umum PKR, Datuk Sri Anwar Ibrahim, bertanding dan kembali ke Dewan Rakyat. Pada pilihan umum ke-14, 9 Mei lalu, Daniel memenangi kerusi itu dengan majoriti 17,710 undi mengalahkan calon Barisan Nasional, Datuk V.S. Morgan dan Mahfuz Roslan dari PAS. Ahli Parlimen Jeli, Datuk Seri Mustafa Muhammad, tidak pernah dipanggil untuk beri keterangan berhubung dana yang diterima untuk parti. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Seri Azam Baki, menegaskan tiada sebarang siasatan dibuat. Ketika ditanya wartawan di Mahkamah Kuala Lumpur hari ini, ini jawapan Azam. SPRM ada panggil Topah sebelum. Panggil siapa? Topah? Oh, Datuk Mustafa. No. Sebelum ini, beberapa ahli UMNO mendakwa Mustafa meninggalkan parti itu selepas disiasat SPRM. Sementara Setiausaha Agong UMNO, Tan Sri Anwar Musa, juga membuat dakwaan bahawa Mustafa disiasat polis berhubung satu dana politik. Isu peletakan jawatan dan siasatan polis terhadap bekas pemimpinnya tidak bermakna UMNO lemah. Sebaliknya, ia beri ruang parti melakukan proses pemerkasaan supaya lebih kuat dan dapat melaksanakan tugas sebagai pembangkang yang efektif. Setiausaha Agung UMNO, Tan Sri Anwar Musa, berkata tidak adil menilai UMNO hanya selepas 4 bulan tidak menjadi kerajaan. Katanya tidak adil juga situasi sekarang yang dikaitkan dengan presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Justru Perhimpunan Agung UMNO yang berlangsung hujung bulan ini akan menjadi ruang untuk memperbaiki parti.
Bagi tujuan itu, selain amanat Presiden, input daripada akar umbi juga akan diteliti. Baru 4 orang keluar dah tenat. Orang lain berpecah 2, tak ada pula nak tenat. Saya beri jaminan pada saudari-saudari. UMNO dalam proses untuk kita memperkasakan lagi. Nak judge kita, sila judge dalam PRU15. Ini baru 4 bulan. Ranting akan gugur, daun akan gugur, dahan akan patah. Biarkan. InsyaAllah pokok tidak tumbang. Rakyat di Kelantan, khususnya di Jeli, kecewa dengan tindakan Ahli Parlimen Jeli, Dato' Seri Mustafa Muhammad yang tidak memberi sebarang isyarat awal untuk meninggalkan UMNO. Keputusan Bapa Pembangunan Kelantan itu dilihat tindakan luar kotak pemikiran rakyat negeri itu. Apatah lagi, Mustafa dilihat tokoh yang cerdik dan berprinsip. Rata-rata pengundinya di Parlimen Jeli dan juga Dewan Undangan Negeri Dun Ailanas menyifatkan sokongan mereka selama ini adalah kepada Mustafa, bukannya parti. Pasal saya cukup-cukup kecewa lah sebab kita cukup saya pada dia. Kita merasa terlalu kecewa. Itulah. Benda yang... Harapan kita. Kita tak boleh nak komen apa. Muka kita ni orang kapung kan. Kita bukan tahu benda-benda macam ni kan. Dia orang terpajar, dia lagi cedik pada kita. Mungkin ada kebaikan di sebalik tu. Tu je lah. Berasa payah sikit lah. Berasa susah sikit, kita tak ada. Tak ada dia. Gitu lah. Hanya muka kerja dia lah. Kita kena terima lah kita. Banyak. Oh, apa? Jasa dia. Adakah kalau misalnya Topa tu duduk dengan UMNO masuk parti lain, ada ketua juga? Tak tahulah. Tak boleh lagi lah. Sokong dia. Sokong tu dia. Kecewa lah. Agak kecewa jugalah. Semua penduduk kampung mengharap ke Topa lagi lah. Memang masih marah ke Topa. Kerana Topa lah Jeli berubah semua. Disebabkan oleh Topa lah. Yalah, insyaAllah. Bagaimanapun, penduduk Jeli tetap menyokong Mustafa kerana mereka berpandangan beliau seorang pemimpin yang berjiwa rakyat dan seringkali menghabiskan masa bersama penduduk apabila berada di Jeli. Bersama kembali, Perdana Menteri Tan Dr. Mahathir Mohamad sekali lagi mengulangi hasratnya untuk melihat rakyat Malaysia mencontohi sikap dan budaya orang Jepun. Beliau menarik perhatian rakyat Malaysia tidak akan ke mana-mana sekiranya tidak mahu bekerja keras demi diri sendiri dan negara. Beliau turut berseluruh bahawa bekerja keras tidak akan membunuh. Sebaliknya, Dr. Mahathir menegaskan rakyat harus meletakkan sikap mahu berjaya sebagai satu keutamaan. You see, I was not the best student who went to Singapore to study medicine. I was, in fact, very far below the senior Cambridge results of the other students. They had 6 A's, 7 A's, 8 A's. I had only 3 A's. So I was far behind them. I realized that unless I work hard, I wouldn't be able to pass my medical exams. So what I did was quite simple. I read my textbook very many times, 10 times or more. And you know what happened? When you have to answer examination questions, the moment you read the question, you have in your mind the picture of the page in the book that relates to that particular thing. Perdana Menteri berucap sempena Hari Jepun dan perasmian residensi UTMKL di Kuala Lumpur. Nasihat Dr. Mahathir ini sudah beberapa kali diulangi.
di mana ia bertitik tolak daripada hasrat serta keinginan beliau mahu melihat Malaysia setaraf dengan negara maju lain. Majlis Anugerah Agropreneur Agrobank 2018 merupakan anugerah yang diperkenalkan pada tahun 2016 oleh Agrobank, kini memasuki tahun ketiga bagi memberi pengiktirafan kepada usahawan asas tani di Malaysia. 8 kategori dipertandingkan sejak diperkenalkan pada tahun 2016, antaranya Anugerah Agropreneur Muda, Agropreneur Mikro dan Anugerah Utama. Bagi kategori utama, pemenang Anugerah Agropreneur Cemerlang membawa pulang trofi dan wang tunai RM50,000. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Salahuddin Ayub ketika sidang media menyatakan rasa bangga terhadap pihak Agrobank kerana mengadakan anugerah ini buat kali ketiga dan memberi inspirasi kepada usahawan tani. Bukan sekadar untuk meraihkan mereka dan mengucapkan terima kasih, tetapi kita mengharapkan kejayaan mereka ini akan spill over, akan dapat melempah kepada rakan-rakan yang lain, kepada mereka yang sememangnya berminat untuk menceburi bidang pertanian ini, kerana pertanian ini memang satu rezeki, satu kita akan jadikan insyaAllah sumber kekayaan baru yang akan dapat meningkatkan pendapatan isi rumah setiap petani dalam negara kita. Menurut pengerusi Agrobank Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal, anugerah ini juga merupakan inisiatif Agrobank bagi mempromosikan bisnes usahawan agro kepada masyarakat. Anugerah ini secara tidak langsung memperkenalkan dan mempromosikan bisnes mereka kepada masyarakat umum di Malaysia. Kita tahu bahawa pengusaha-pengusaha ini masih lagi peringkat kecil dan bisnes mereka kadang-kadang tidak dikenali di peringkat Malaysia. Oleh kerana adanya program ini, maka dengan secara tidak langsung kita mempromosikan program-program ataupun produk-produk mereka kepada masyarakat umum. Dan barangkali ini juga sebagai satu cara kita mengiklankan produk-produk mereka kepada masyarakat umum dan seterusnya boleh membuka bisnes yang lebih besar kepada mereka. Baik, sekian Awani 745. Ikuti berita di laman web astroawani.com. Anda juga boleh muat turun aplikasi kami di Google Play Store dan juga App Store. Terus bersama kami di Astro Awani, berita segenap dimensi. Saya Adila Azam, salam hormat dan jumpa lagi.